Halo teman-teman, selamat datang kembali bersama aku Moen. Dan di video kali ini kita akan lanjutin lagi series kita di Minecraft to the Moon, teman-teman. Jadi sebelumnya kita udah melawan Wither, kita udah mendapatkan beacon, kita tinggal buat aja teman-teman ya. Cuman bahan-bahannya udah punya dan di sini aku lagi mencari tambahan iron, diamond, gold, sama aku tadi dapat golden apple ya. Lagi mining iron, aku lagi butuh banyak. Dan hari ini juga kita akan pergi ke oh my god, disitu ada chest. Ke tempat di end. Jadi aku membutuhkan yang pertama end rod doang teman-teman ya. Nah, aku butuh end rod. Abis itu sama kita bakal bikin space suit. Halo. Oke, space suit karena kita butuh teman-teman. Karena kita bakal ke bulan dan di bulan itu harusnya sih nggak ada oksigen. Jadi kita akan membuat space suit. Nah, ini aku lagi nyari bahan-bahan dulu nih buat lawan Ender Dragon. Masalahnya, aduh, aku belum punya bow dan aku lagi nyari arrow buat hancurin kristalnya. Kayaknya juga udah cukup sih teman-teman untuk hari ini mainnya. Nanti sebelum ke bulan aku akan mining lagi karena pasti aku bakal butuh banyak banget iron. Dan ya udah, kita akan kembali dulu ke rumah. Oh my god, nyangkut. Kita akan kembali ke rumah dulu teman-teman ya. Kalian nggak perlu lihat aku mining-miningnya karena what is this? Kok jalannya kayak gini ya? Keren nih kalau ada diamond tiba-tiba di sini ya. Diamond, aku lagi butuh diamond. Walaupun space suitnya kalau nggak salah teman-teman dari buku nggak bisa pakai yang diamond. Mana ya space suit? Mana space suit? Oke, aku nggak nemu space suit ya teman-teman ya, bahan-bahannya ya. Benar ini kita butuh banyak banget. Kita butuh buggy wheel, kita butuh CPU. Wow. Andaikan aku ada farm iron, ini akan sangat mudah karena iron ini bakal otomatis ada atau diproduksi. Walaupun aku AFK dan atau aku tidur. Oke lah, kita akan langsung ke rumah teman-teman dan mempersiapkan bahan-bahan ke DN ya. Let's go. Oke, lihat di sini teman-teman ya. Aku akan taruh-taruh dulu iron, gold yang aku dapetin, coal, diamond dan string. Aku dapat banyak string teman-teman ya. Oke, berarti kita tinggal bikin arrow. Kita nggak ada bulu ayam, jadi kita tinggal bikin bow aja dulu teman-teman ya. Bikin bow sama bikin baju. Kita butuh baju. Kita bikin baju. Let's go. Iron udah gak diperlukan. Arrow kan bow udah punya. Batu udah ada. Ender pearl ada. Blast rod. Oke, kita cuma butuh 8. Kita bawa 8 aja teman-teman buat jaga-jaga. 16 jadinya ya. Walaupun kita cuma butuh 16 doang. 12. Cuman aku suka jaga-jaga teman-teman ya. Ini kita bakar deh. Kita bakar dulu karena kita bakal pergi jauh. Oke, bakar-bakarin biar dapat XP. Oke. Bahan-bahan apa lagi yang kita perlu bawa ya? Makanan. Makanan. Oke, makanan. Berarti nanti aku ke bulan aku harus bawa hewan, aku harus bawa apa lagi, teman-teman? Tumbuh-tumbuhan, bawa dirt. Aku nggak tahu di bulan ada dirt atau enggak. Dan aku harus bawa air pastinya. Mau ke bulan aja ribet banget teman-teman ya. Terus kita butuh kayu tambahan, kayu aja kali ya. Bah udah punya, kasur nggak usah biar kita langsung ke sini dan udah cukup teman-teman ya. Kita akan langsung berangkat ke DN. Halo sapi. Oke. Ini bakal jadi perjalanan panjang banget ya. Aku dari sini harus ke DN. Dari DN aku harus mencari kepala, butuh endrod, butuh elytra juga kalau bisa dapat, dan kita baru nanti balik lagi ke rumah karena masih ada yang harus kita bikin. So, sekarang kita akan berangkat teman-teman. Aduh, nyangkut teman-teman. Pertama kali lempar ender eye langsung nyangkut. Nyangkutnya di mana, oh ini dia. Kita akan jalan lurus ke arah sana. Let's go teman-teman. Berangkat. Let's go. Wow, ada gold. Ambil dulu. Yoing. Ada, oke, tambahan lumayan teman-teman ya. Ini banyak monster, jadi ya kita bisa bunuh-bunuhin buat tambah-tambahan XP. Dan kalau kita butuh arrow dan gunpowder. Ya. Wah. Wah, mati kalau. Oke, lumayan dapat arrow-nya banyak teman-teman. Dan ya, aku juga harus nge-taming kuda ini. Ah, stop, jangan ganggu aku cuma pengen nge-taming kuda. Ayo please, jadilah milikku kuda. Bantu aku menuju ke portal stronghold dengan cepat.
Yeah boy, let's go berangkat. Walaupun agak pelan ini, nanti aku ngecari aja lagi di depan kalau misal masih ada kuda yang baru. Cuman kita akan langsung aja berangkat biar nggak melama-lamai waktu kita, karena banyak yang harus kita kerjakan teman-teman ya. Oke, let's go. Biar aku bisa cepat-cepat pergi ke bulan dan kalian juga bisa melihat betapa indahnya dan gersangnya bulan teman-teman. Karena aku juga belum tahu. Kan kita akan menjadi pendatang ini ya. Guys, ini lautan. Kuda yang baru aku tem sekarang malah jadi tidak berguna teman-teman. Why? Why are you doing this to me? Kau membuatku membunuh kuda. Parah banget. Nah, sekarang aku diserang banyak monster. Terima kasih Minecraft. Yep, oke, kita akan langsung berangkat lurus aja teman-teman ya. Ikutin jalan tadi dan ya, kuda kita langsung mati dan aku sekarang dikejar bottom. Ngepot. Ah, nggak bisa. Aneh juga aku ya. Ya udahlah, aku akan langsung aja teman-teman. Banyak buat gangguan astaga di dunia Minecraft ini. Haha. Ih, di sana ada villager. Ada village. Lempar lagi. Oke, masih lurus. Mati please. Oke, dia mati. Oh my god, pecah. Pecah teman-teman. Oh my god. Masih lurus, masih lurus. Masih lurus. Balik. Wow. Please jangan pecah lagi, please jangan pecah lagi. Oh my god, nge-lag. Yeah. Oke, berarti tadi. Oh, itu kambing gunung. Kaget aku itu apa? Berarti sekitaran sini ya. Tadi aku pakai di sana lurus. Semakin di situ balik. Berarti di sini teman-teman ya. I just hope di sini benar. Oke, tadi ada village ya. Terakhir aja nanti selesai dari sini. Eh, nggak bisa sih. Kita bakal langsung teleport ke dunia atau rumah kita ya. Oh no, di sini nggak ada apa-apa. Oh, beneran ada. Oke. Waduh, jalan buntu langsung. What? Jalan buntu. What? Sini kah? Wah, langsung nemu. Berarti kita tadi nggak di pintu masuk dong. Oke. Berarti tadi kita nggak di pintu masuk. Kita langsung ke area-area yang udah ada teman-teman ya. Oke. Di sini ada 2 dan oke, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Yeah. 10 tuh. Oh my god. Bolong. Siapin golden apple. Makanan dan batu. Let's go boy, kita akan namatin Minecraft dan kita akan cari item di sana. Wih, nggak masuk. Oke, masuk. Oke, deket nih teman-teman ya. Kita nggak perlu bikin jembatan yang jauh. Kita bawa arrow. Cuy, there. Ya ampun, aku langsung serang. Ampun bang, saya nggak lihat mata abang. Bang, ampun. Jangan bawa kawanan, satu sendiri aja. Oke, dapat ender pearl. Tembak. Wuh. Hehe. Wuh. Wait, berapa tadi yang udah aku hancurinnya? Wow doang dia tadi astaga. Ini let's go. Gak masuk. Wow. Ah, water bucket. Bisa nyerang aku. Oke, endermannya aman. Hancurin lagi. Yeah, dan terakhir di atas kayaknya ya. Ih, ganggu aja. Oke, di atas itu yang terakhir teman-teman. Please kena dari bawah sini. Gak nyampe. Please. Wuh, kena. Oke. Easy. Tapi arrowku sisa 6 dan aku harus hati-hati teman-teman ya. Yeah, dia turun. Oh my god, suaranya bisik sekali. Yeah, pukul. Critical. Ya, critical nggak sek-sek. Oh no. Bisakah? Wah. Gila, GG banget teman-teman. Kayaknya aku harus taruh ender pearl deh biar nggak serem. Oke, air emang aman teman-teman ya. Kalau misal berhasil, kalau pakai ender pearl, kita bakal 100% berhasil. Tapi damage-nya juga kena gede ya. Jadi harus hati-hati. Jadi pas mental kita harus langsung lempar ya. Hey, dia turun lagi. Setelah beberapa 1 menit tunggu. Sebelin ya lawan Ender Dragon tuh. Dulu aku takut-takut teman-teman lawan Ender Dragon. Waduh, kalau mati gimana? Waduh, kalau mati itemku hilang. Sekarang mah aku cuma mainan bagi diriku. Ha.
Ya udah kabur sih, cupu banget. Astaga, dulu aku bener-bener takut banget lawan Ender Dragon loh. Waktu pertama kali main Minecraft, kalian udah pada lawan Ender Dragon, temenin dong, aku takut. Ah, bunuh. Bu, kepalanya kelihatan. Please, jangan kabur, please. Please, aku baru ngit berapa kali. Aku baru ngit 3 kali, 4 kali dan dia kabur. Aha, dia turun. Yang terakhir kali, sebelum dia mati. Oh my god, oh my god. Oh my god. Aku gak tahu di situ ada racun. Please, let me kill you. Just one more hit. Three more. Aduh, hilang lagi palanya. Ya udahlah bodo amat. Yang penting kita bunuh teman-teman dan ya mati dia. Mati kau. Rasakan itu. 3DN XP. XP baby. XP. Kita dapetin XP. Lumayan buat enchant armor kita. Apakah nanti armor space suit yang bisa kita enchant? Itu kurang tahu teman-teman. Cuman sekarang ya ampun di sini lagi. Duh, kemana? Oh, itu dia. Halo. Aku cuma pengen ngambil telurnya. Yap, dapat the next generation. Dan ya udah, kita akan langsung berangkat ke NCT, teman-teman. Kita nggak perlu balik karena nggak ada yang penting juga yang kita bawa. Dan di mana ya? Oh, itu dia. Let's go. Kita akan mencari yang namanya NCT. Let's go, let's go. Yap. Dikit lagi. Karena aku nggak bawa trapdoor, padahal aku bawa banyak kayu sih. Yaudah, biarin lah. Ya ampun. Oh, bisa sih pakai ini sih. Ya udahlah. Yit. Yeah, easy. Masuk. Prisian jatuh, prisian jatuh. Oke, aman. Ya ampun. Satu-satu, please. Nice, masuk satu. Ini perlu aku bunuh. Ah, mati. Oke, aman. Kayaknya render design-nya harus aku gedein biar aku bisa ngelihat. Oh, jalan kuat. Buat ngelihat area-areanya, aku gedein terpaksa untuk mencari NCT dengan lebih mudah, teman-teman ya. Ini aku lihat ke bawah terus nih biar aman ya. Oke. Berarti ya udah tinggal cari aja, teman-teman. NCT. Aku harap aku bisa nemu. Dan aku harap gak jauh juga. Biasanya dekat-dekat remote gateway kayak gitu, portal kita keluar gitu, biasanya ada ya. Enak nih, teman-teman, kalau dekat. Kalau misalnya nggak dapat yang ada kapalnya juga enggak masalah sih, karena kita cuma butuh yang enrote doang. Cuman kalau misalnya dapat yang ada portalnya, yang ada kapalnya, kita bisa pakai Elytra, teman-teman ya. Guys, lihat itu. Lihat itu. Kita nemu. Oke. Kita nemu, teman-teman ya. Enggak jauh juga dari remote. Aduh, aku lupa SS koordinat. Aduh. It's okay, kita punya cara lain nanti. Kita bisa nyari lagi. Atau enggak, cara lainnya adalah kita bikin jalan ke pulau utama. Tapi kayaknya itu sesuai dugaanku deh, nggak ada kapal. Ih, nyebelinnya. Omonganku, teman-teman, dikabulkan. Nggak ada kapalnya. Sedih. Yah, itu beneran nggak ada NCT-nya, teman-teman, ya. I'm so sad, bro. Mau nggak mau, kita harus ke sana. Nanti aku akan coba cari lagi yang ada kapalnya. Walaupun agak jauh, teman-teman, ya. No, aku nggak lihat kalian. Aku nggak lihat. Aman. Permisi. 3, 2, 1. Nyampe, nice. Yeah, ini teman-teman yang kita butuhkan. Yes, enrol doang yang kita butuhkan. Yeah, sama. Yes, kalian kita akan coba cari Sulker Box, Sulker Cell. Lumayan lah buat bawa-bawa barang, teman-teman ya. Why not? Oke, kita akan masuk ke dalam. Lihat apa yang bisa kita ambil, apa yang bisa kita hancurkan, apa yang bisa kita bunuh, dan ya, dan udah sih gitu doang sih. Nah, di sini masih banyak teman-temannya enrotnya. Sebenarnya satu doang. Cuman kalau jaga-jaga kalau gagal, teman-temannya, aku nggak tahu apakah bakal ada gagalnya atau tidak. Yeah, enrot, give me enrot. Kemudian sih di atas sana ada loot ya. Wah, di atas sini bakal chaos, teman-temannya, seperti yang kalian lihat tuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wah, jatuh lagi aku. Nice. Ya, aku baru dapat 4 Sulker Cell. Cuman di atasannya bakal chaos, teman-teman. Yes, udah mati semua. Agak susah, teman-teman ya. Dan sisa satu. Ntar aku harus parkour. Cuman kalau aku parkour, aku nggak bisa ngambil ininya. Tiba, teman-teman. Yeah, bisa naik ke atas dengan sangat mudah.
Okay, sampai di paling atas dan aman. Waktu cek chest gold doang. Okay, lupakan itu. Sovel juga nggak bagus-bagus banget. Okay, udah di sini jelek-jelek semua teman-teman. Kita dapat 40 enrot, udah sangat cukup. Dan di atas sini masih ada lootan kayaknya ya. Let's go ke sini teman-teman. Ini bagian terakhir ya. Please ada loot. Okay, di sini ada loot harusnya. Permisi, aku mau ngambil lootnya. Oh my god, kayak gini chaos ya teman-teman. Wow. Stop. Ya ampun, pada kabur. Oke, kita cek chestnya. Jelek. No, jelek. Di atas ini kayaknya udah nggak ada lootan lagi teman-teman ya. Tapi cuma bisa ngambil salkernya doang. Ya ampun, ribet banget sama ambil enrotnya doang ini. I'm so sad lah. Jadi aku akan turun aja teman-teman ya. Nggak ada lagi yang bisa kita looting. Terus turun. Oke, dapat achievement juga teman-teman. Nice. Makanan baru. Dan waktu kita mencari lagi, aku berharap dapat elytra karena dengan elytra kita bisa pergi-pergi dengan mudah. Buat jaga-jaga aja teman-teman, kalau misalnya di bulan susah buat mencari sesuatu, kita bisa terbang. Okay? Tapi aku nggak tahu ini jalan kemana, jalan lurus saja. Mudah-mudahan nemu lagi NCT teman-teman ya. Walaupun kayaknya perjalanannya juga bakal jauh banget. Guys, lihat! Dari sana kalau nggak salah, aku ngelihat ada lubang-lubang gitu yang buat lompat ke bagian NCT-nya. Oh my god, tuh kelihatan tuh NCT-nya. Okay. Lama juga kita mencarinya muter-muter teman-teman ya. Di sini juga ada beberapa spot buat ngeloot teman-teman. Jadi daripada kita lama-lama ngelawan salker-salker lagi kayak tadi, karena kita butuhan cuman itu doang, udah kita akan langsung menuju ke elytranya aja. Let's go. Wow, di sini ada looting sword. Okay. Kenapa selalu dapat yang iron mulu dah? Why? Aku butuh yang diamond. Cuman kenapa selalu yang iron? Mending lagi. Wah, parah banget teman-teman ya. Halo. Aku cuma pengen langsung ke atas. Terlalu banyak. Andaikan aku ada bow yang super duper enchanting, infinity flame, mending power 5. Cuman saya nggak punya. Cuman angan-angan doang itu teman-teman ya. Ouch. Please, butuh darah diamond. Oh, dapat diamondnya. Okay, not bad. Dapat shovel, cross of vanishing. Gila, ini udah bagus banget. Screenshot. Okay, dapat yang bagus, dapat pickaxe, shield toss. Cuman kalau mati hilang, okay, it's okay. Sini ada unbreaking, okay. Ada shield toss juga, okay. Sini mending. Ya, udahlah, ambil-ambil aja yang bisa kita ambil. Wah, hampir jatuh. Okay, ini udah. Cuman ini bagian paling atas, kita akan cek dulu itu ada satu, ada dua lagi teman-teman yang bisa kita cek isinya. Oh my god, di sini penuh banget. Nggak kayak tadi, di sini tidak aman. Oh my god, ini numpuk. Dia satu tempat. Ouch. Okay, cek. Ya ampun. Armornya sih mending-mending. Cuman kenapa harus kayak gini? Why? Load mending semua yang iron. Malesin banget teman-teman. Kena mental aku. Please, ya not bad lah walaupun gak ada mendingnya. Kena diskriminasi. Tuh lihat tuh, sepatunya ada mending. Ya ampun, ini tidak ada. Kenapa dunia Minecraft seperti ini? Oke teman-teman, sekarang aku udah di kapal. Dan ternyata, aku lupa pencet tombol record. Aku tadi dapat elytra. Aku dapat kepala. Aku dapat armor yang ada mendingnya. Dan juga dapat beberapa hal lain. Ya udah sih, itu doang sih yang bakal aku bilang teman-teman ya. Itu adalah ringkasan atau rangkuman dari video yang gak aku rekam tadi. Nice. Yang penting aku udah dapat elytra, bahan-bahan yang lain. Sekarang aku akan menuju ke rumah aja. Aku lupa di mana portalnya berada. Jadi aku akan coba mencari yang dekat-dekat sini. Karena ini aku udah kesasar jauh banget. Dan yang mudah-mudahan dapat aja teman-teman ya. Kalau misalnya nemu NCT yang baru sih gak masalah. Cuma masalahnya aku cuma pengen pulang sih. Ini udah tinggi banget. Aku cuma pengen pulang. Okay? Let's go berangkat. Kita pulang. Wuh, mencari yang namanya portal pulang doang sih.
nggak ada yang bagus dari kata-kata itu, cuman ya udah biar bisa pulang. Oke, kita udah nyampe rumah dan ya udah tinggal kita masukin aja barang-barang hasil lutan-lutan di DN. Oke, masukin semua. Ini juga masukin sini. Aha, aha. Masukin semua karena ini sampah-sampah. Oke, masukin biar free. Bentar, ambil dulu baju ini, editor kita simpen. Oke, dan udah, kita udah kembali ke rumah dan aman teman-teman ya. Oh iya, aku belum masak steel lagi teman-teman ya. Steel baru satu dan oke, berarti kita harus masak di mana sih? Sini kah masaknya? Di sini. Oh, di sini nih, blast furnace. Cuman ya aku lupa, aku harus bikin yang namanya chest dulu biar jadi hopper teman-teman ya. Karena itu nggak mau langsung turun dan itu sangat ribet. Jadi waktunya kita bikin hopper. Nah, kayak gini jadinya ya. Kita ambil dulu. Begini. Begini dan kita taruh kayak gini. Easy. Dan tinggal bakar aja. Udah teman-teman, ini tinggal kita bakar dan aku harap aja berhasil. Oke. Loh. Nice. Kayak ngebug deh teman-teman. Wait. Ngebug kalau pakai hopper. Harus diambil manual kah? Nice, ngebug teman-teman ya. Mantap. Ternyata ngebug dan kita harus kayak gini. Kita harus diem kayak gini teman-teman sambil ngeklik-ngeklik dan ngambilin biar jadi steel ingot ya. Dah, ampun dah, ampun dah, ampun, ampun. Di sini teman-teman, aku lagi baca-baca, kita kayaknya bakal bikin ini dulu. Bentar, mana ya? Nope, bukan roket. Ini arc furnace. Di sini bisa membuat steel jadi lebih gampang. Jadi aku akan bikin teman-teman. Bahan-bahannya tadi udah ada. 1, 2, 3 dan ini butuh juga. Kita butuh ini kah? Oke, langsung jadi. Dan satu lagi. Nice. Begini. Gini terus gini. Oh ya benar, arc furnace. Ini kita buat dan easy banget teman-teman ya. Bentar, berarti tinggal masukin fuelnya sini. What is this? Loh, what even is this? Udahlah, capek aku lihat ya teman-teman. Mending kita langsung bikin aja. Yang kita butuhkan itu selanjutnya adalah oksigen. Nah, kita harus bikin oksigen dulu. Oksigen tank butuh ya bahan-bahannya ada sih. Kita tinggal bikin aja lagi di sini. Oh, ada satu. Terus water bucket doang apa ya? Bucket doang sama udah sih, bucket biasa teman-teman ya. Ilangin dulu airnya. Lalu kita bikin gini, gini dan gini. Jadi oksigen tank. Nah, ini kita harus bikin satu atau enggak? Ini masih 0%. Nah, kita harus bikin kompresor dulu. Kompresor. Nah, ini dia. Kita butuh dropper. Ini dropper atau dispenser? Oh my god. Tapi sebelum itu aku butuh plate ya dulu teman-teman ya. Oke, udah. Oke, berarti kayak gini kah? Oke, gini bener. Dispenser. 4. Oke, gini. Dan 3. Oke, jadi oksigen kompresor. Ya, di sini terlalu sempit. Ini terlalu sempit, teman-teman ya. Aku akan bawa area khusus ini ke tempat baru. Karena pertama, kita punya siltos yang dimana kita bisa ngambil jamur. Ini kan ada area-area yang belum digunakan. Jadi aku bisa motong sendiri jamurnya. Haha. Gila, keren banget main. Terus kita bisa pindahin dia ke area baru. Jadi kita bisa bikin rumah jamur tambahan teman-teman tanpa repot-repot harus nanam jamurnya dari awal. Kita bikin dulu teman-teman. 1, 2, 3, 4. Terus sini lantainya dulu kita tambahin. Aku bakal bikinnya agak luas kali ya, biar ini benar-benar ruangan khusus teman-teman. Oke, ini kayaknya udah cukup. Terus kita taruh di luarnya sini. Aduh, ketutupan. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Terus di sini 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Mudah-mudahan cukup ya. Oke, dikit lagi dan buat atasnya kayaknya nggak bakal cukup sih. Harusnya kita mulai dari atas dulu ya.
Oke, sekarang lihat teman-teman, jadi lingkungan jamur, rumah jamur. Setelah aku perbaiki tadi, aku ngambil dulu yang kurang. Dan waktunya kita taruh di sini. Our furnace-nya kayaknya bakal di sini teman-teman ya. Sama oksigen kompresornya juga. Ini nggak tahu buat apa sih. Masih bingung aku teman-teman. Oke, ini udah berarti. Oksigennya mana? Oh, oksigennya tadi kita pakai ya. Berarti kita harus bikin oxygen table dulu. Oke, taruh belakang. Water bucket. Kita bikin di sini dulu teman-teman ya. Plate sama steel ingot jadi, dan kita masukin di sini oksigen kompresor. Oh, langsung ya. What? Oh my god. Kita udah punya oksigen tank. Ini kita harus bikin space equipment-nya dulu. Yang mana ya? Aku lupa. Ini dia space equipment-nya dulu, teman-teman. Berarti kita harus bikin lagi kaca. Ampun. Banyak banget yang harus kita bikin ya. Kaca. Bentar, ambil sen dulu satu. Ambil sen satu. Bakar kaca. Sama bahan apa lagi tadi? Oh, redstone torch. Bikin dulu kacanya udah. Terus kita lihat lagi. Ini. Oke, teman-teman, kita bikin lagi oksigen tanknya. Nice, dan sekarang berarti kita butuh lagi buat armornya. Tadi butuh berapa? Space equipment 3 doang. Kaca, oke, udah kayaknya nih. Nih, 3. Kaca di atas dan redstone torch. Space equipment. Nah, right click to equip, provide oxygen in space when equipped and fill it, use a full oxygen tank to fill. Sneak up and lock up down to control the jetpack. Double sneak and lock up down to boost. Oh my god, kita lepas dulu teman-teman. Kita pakai. Wow. Oh my god, keren ya. Ini depan, ini belakangnya teman-teman kayak gini. Ini aku ya kalau lihat depan sana, ini kalau kalian lihat dari depan. Ya, kayak gini ya. Dan kita tinggal klik kanan aja kah? Oh iya. Berarti ini penuh ya, ini penuh teman-teman. Berarti kita harus nge-stok oksigen tank yang banyak sebelum kita berangkat, sebelum kita bikin roket ya. Sesudah kita bikin roket, teman-teman. Oh my god. Keren. Keren teman-teman, kita punya space equipment dan juga oksigen tank sekarang, dan kita berarti tinggal bikin yang lain ya. Apa sih kayak steel pad lagi, bahan-bahan lagi yang lain. The terraformer ini fungsinya untuk kita bikin kubah udara yang dimana kita bisa nanam makanan, atau yang penting kita punya oksigen. Jadi kita nggak perlu pakai space equipment lagi teman-teman ya. Dan kita juga perlu bikin roketnya. Oh my god, kita butuh roket top, roket cockpit, roket engine, dan ya sama moon buggy. Kita harus bikin buggy. Hah, ini panjang banget teman-teman. Jadi kayaknya mungkin cukup sekian dulu untuk video kita kali ini. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa tinggalin like, comment, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa untuk di-share ke teman-teman kalian, karena itu sangat membantuku dalam mengembangkan channel ini dan juga mengembangkan video-video baru ke depannya. Aku harap kalian enjoy dengan video ini. Ya, kita doang sih teman-teman ya. Dan sampai jumpa di video atau di live streaming selanjutnya. Bye-bye. Dadah teman-teman. Bye-bye.